Assalamualaikum, ketemu lagi di Inspirasi Nur Eni ya. Kali ini saya akan memasak pepes tahu. Bahannya tentu saja ini Mam ya, tahu putih, terus bumbunya cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, sedikit kunyit, lengkuas ya. Terus ini kemanginya, daun salam, daun jeruk, terus ini gula dan garamnya sudah saya masukkan cobek ya Mam ya. Terus ini daun daun pisang ya untuk membungkus sama lidinya ya. Sudah cukup halus ya Mam ya. Sekarang kita pindah bumbunya ke tempat tahunya ya. Kita haluskan tahunya. Ini tahunya sudah hancur ya Mam ya. Sekarang kita masukkan kemanginya dulu, kita iris-iris dulu agak kasar ya Mam ya. Ini karena salamnya cuma sedikit juga, jadi saya iris saya bagi dua nanti perbungkusnya ya. Saya bagi tetap separuh-separuh. Kita aduk sampai rata dulu ya Mam kemanginya ya. Sekarang kita bungkus ya Mam ya. Jadi daun salamnya ditaruh bawah seperti ini ya, atau di atasnya nanti juga boleh. Nah, seperti ini ya, Mam, cara membungkusnya ya. Lakukan sampai selesai. Kita kukus ya, Mam, sambil kita rapikan daunnya ya. Nah, seperti ini. Kita kukus selama 20 atau 30 menit ya Mam ya. Sudah matang ini ya Mam ya. Kita angkat dulu. Kemudian kita panggang. Biar aroma daunnya keluar, Mam.
Kita balik sisinya ya, Mam ya. Sudah matang ya, Mam ya. Saya angkat. Nah, seperti ini, Mam. Selamat mencoba ya, Mam ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.